mahasiswa di Universitas Andalas Jakarta. Saya saat ini sibuk menjadi model dan menjadi dancer serta ketua OSIS. Saya berstatus mahasiswa di Universitas Andalas Jakarta, menempuh studi S1 Ilmu Komunikasi 2018. Awal mulanya saya menjadi model dan dancer itu di tahun 2010 hingga sekitar 2013 saya mulainya. Waktu itu saya memilih untuk menjadi dancer dulu baru menjadi model. Tapi waktu itu dancer berakhir di tahun 2018 karena saya memilih untuk menjadi ketua OSIS waktu SMA. Dan untuk sampai saat ini dari 2010 hingga sekarang saya tetap menjadi freelance model yang berdomisili ya Solo, Jogja. Alasan saya memilih dunia permodelan karena memang dari kecil saya memang menyukai foto. Dan yang kedua, saya memang menyukai menari. Jadi dasarnya saya pikir saya harus mencapai cita-cita saya ini. Jadilah saya seperti ini. Susah senangnya menjadi model adalah karena saya bukan sekolah model, jadi saya sendiri tanpa sekolah, tanpa bimbingan dari manapun. Jadi saya cuma otodidak belajar dari YouTube, misal seperti itu. Jadi saya melawan teman-teman yang mungkin sekolah model. Jadi kalau di perlombaan mungkin lebih mudah masuk final mereka daripada saya karena saya sendiri intinya saya bergerak sendiri. Tapi teman-teman bisa ada channel kanan kiri, jadi lebih mudah untuk menang. Saya pernah mengikuti perlombaan dari kampung ke kampung, dari perlombaan kecil-kecil hingga event yang besar yaitu majalah Kampus Mag. Majalah Kampus Mag yang diseleksi antar kota itu hanya diterima 2 orang saja antar kota dan di finalkan di Kebumen. Waktu itu saya di karantina selama 1 minggu jauh dari orang tua, tidak memegang HP dan seperti jenisnya lah. Lalu di tahun yang sama saya antar mall. Event kecil-kecil saya ikuti, bukan event yang sebesar majalah, cuman ya saya tetap ikut. Dan selanjutnya itu ada yang brand ternama juga dari brand fashion Cardinal. Itu di tahun 2017. Saat itu saya hanya masuk di final saja. Karena juga itu waktu itu juga pas banget waktu ujian nasional. Untuk saat ini saya hanya foto hunting saja, jadi foto-foto aja, bukan model catwalk. Jadi waktu itu saya memang dua, jadi catwalk sama foto hunting. Kesan saya selama ini dalam dunia permodelan adalah saya senang karena saya bisa mendapatkan pengalaman baru, saya bisa mendapatkan teman-teman yang baru dari seluruh penjuru Indonesia, dan saya bisa dapat pembelajaran yang belum saya dapat sebelumnya. Selain itu, untuk pengalaman dalam pekerjaan, karena mungkin kalau sudah masuk model atau dancer itu pasti merambat ya. Jadi kayak diundang di youtuber-youtuber kecil kayak gitu, kayak diwawancarai seputar biografi yang saya punya. Dan kalau untuk iklan-iklan kecil ya pasti ada lah, kayak makeup, terus baju dan apa ya, makanan-makanan lah dari teman-teman juga. Pesan buat teman-teman yang suka dunia permodelan, teman-teman biasanya harus suka foto, harus suka sering bergaya di cermin, dan teman-teman nggak boleh kayak ngerasa aku tuh nggak pantas nggak. Itu tuh dunia permodelan itu dibentuk ya diri sendiri, karena itu sesuatu yang bukan hanya pekerjaan tapi suatu cita-cita diri sendiri yang ingin digapai. Jadi teman-teman nggak boleh kayak terasa minder sama teman-temannya atau ih sana sekolah model terus aku nggak ada biaya. Itu bukan alasan, karena sekarang sosial media itu udah luas, jadi teman-teman bisa belajar dari teman-teman yang sudah berpengalaman dari Instagram, YouTube atau dari Google.
dan di mana-mana sudah ada, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Itu banyak tips. Jadi awal mulanya saya menjadi dancer adalah waktu itu di tahun 2011 dan 2012 sudah maraknya girl band dan idol group, yaitu banyak banget ya di Indonesia karena penularan Korea juga. Nah, pada awalnya itu saya memang berminat untuk mendaftar idol group JKT48 yang sister groupnya IKB48X di Jepang. Nah, waktu itu saya memang berniat, sangat-sangat berniat, tapi orang tua saya tidak mengizinkan. Jadi saya tetap formulir online, saya tetap daftar. Jadi waktu itu saya tetap mendaftar formulir online JKT48. Dan saat itu saya untuk berkas online saya keterima. Namun untuk tahap selanjutnya saya diharuskan untuk di Jakarta. Tapi saya tidak dibolehkan dan waktu itu saya baru menginjak SMP. Saat itu saya memang menyukai dance, saya dance sendiri. Terus tiba-tiba seribet dari Solo, saya bertemu kakak-kakak cantik. Nah, waktu itu dia menawari saya untuk menjadi dance cover. Ya, dance cover itu menari lagunya orang. Nah, mulai saat itu di tahun 2012-2013 saya mulai hingga tahun 2018 hingga kelas 2 SMA. Saya dancer di suatu komunitas bernama Miracle One. Dan saya antar tempat di Solo Raya hingga keluar kota. Namun di kelas 2 SMA saya memutuskan untuk graduate atau keluar karena saya lebih fokus dengan cita-cita saya selanjutnya, yaitu menjadi ketua OSIS. Dan saya fokus untuk OSIS selama SMA. Lalu bukannya meninggalkan dancer tidak, tapi saya sementara berhenti dulu. Untuk model catwalk saya tidak menjalani, namun untuk photoshoot saya tetap menerima job itu. Seperti itu teman-teman. Untuk saat ini saya lebih melanjutkan studi daripada karir saya, karena menurut saya karir itu bisa dibangun kapan saja, mau dari muda maupun tua. Tapi kalau untuk studi pembelajaran itu penting nomor satu buat saya. Selanjutnya kalau untuk karir itu hanya mengisi waktu luang saya. Selain model, dancer, itu saya juga biasanya jadikan pemain film pendek yang berada di YouTube terutama. Jadi biasanya kan kalau model atau dancer itu kan label. Nah, saya juga ditawarin untuk menjadi aktris kecil-kecilan yang biasanya dipakai di film-film pendek. Jadi selama bersekolah juga dari SMP sampai kuliah, saya biasanya juga dijadikan talent oleh kakak kelas saya, adik kelas saya, teman-teman saya. Jadi saya membantu jadi talent film, talent iklan, video, dan lain sebagainya. Untuk lokasinya, saya juga sudah berkeliling kota-kota kecil di Indonesia untuk menjalani tugas-tugas saya, menjalani saya menjadi talent, menjalani perlombaan, menjalani hidup saya. Untuk karir saya yang sedang saya jalani dan telah saya jalani, orang tua, keluarga, teman selalu support saya, selalu dukung saya. Minta dukungan untuk ngevote lah, atau apa ya, ketika saya berlomba teman-teman supportnya dengan cara membeli tiket atau hal-hal kecil yang sangat bermanfaat untuk saya, seperti mengucapkan selamat lalu semangat. Itu sudah menjadi tenaga buat saya selalu bersemangat. Untuk saat ini memang saya banyak selama perkuliahan, dan talentnya itu bukan hanya model tapi juga menjadi pemain yang ada di film, di iklan. Nah, itu menurut saya sebuah hiburan. Jadi saya tetap mengutamakan belajar nomor satu karena saya menginginkan saya cepat lulus kuliah, cepat lulus studi sehingga saya memiliki pekerjaan yang tetap, bukan hanya freelance saja. Jadi menurut saya itu tidak mengganggu karena di luar jam-jam saya harusnya belajar. Untuk saat ini karena masa-masa pandemik, saya berdomisili di Solo karena orang tua saya di Solo, dan saya menjalankan kegiatan aktivitas sehari-hari berjualan di lapak online.
outfit-outfit para remaja dewasa, dari perempuan, laki-laki, hingga anak-anak. Saya menjual barang-barang seperti baju, celana, jaket, topi, sepatu, kaos kaki, dan lain-lain. Jadi teman-teman, kuncinya satu, tetap semangat, jangan menyerah. Harus bangun dari mimpi, karena mimpi harus diwujudkan. Dan teman-teman, gak boleh putus asa. Goodbye, dadah. Terima kasih telah mendengarkan biografi saya. Emang susah jadi cowok paling terkenal di kampus. Enaknya punya pacar dosen ya gini nih. Skripsi lancar, semuanya jadi enak ya. Mia adalah pacar gue yang pertama. Mia kakak tingkat gue di organisasi yang gue ikutin. Mia tuh cewek yang galak, tomboy, tapi dia tuh cantik. Pokoknya, kamu harus bayar kos-kosan. Minggu depan harus lunas. Eh, Bubu. Gimana apanya? Ini cewek gue tiga-tiganya ngajakin jalan. Makan tuh, Bubu lu. Ah, malah gitu. Kan lu tahu sendiri kalau gue macarin mereka bertiga kan demi diri gue sendiri juga. Iya, gue tahu. Terus gue harus gimana? Selalu menjadi sahabat yang baik. Kadang juga ia akan mempertemukanmu dengan temannya yang lain. Yang berbeda ataupun sama denganmu. Dimanjakan dengan hamparan keindahan pemandangan dan sebuah keajaiban dari sang candi yang telah diakui. Lepaskan penatmu sejenak, tenangkan pikirmu yang mulai acak dalam ruang yang tidak memihak.